bener juga lo ya. Dobar, pokoknya apapun yang lo lakuin, gue bakal support. Asal lo bisa bikin Marvel dan Amanda putus. Kalau misal lo udah bikin mereka putus, lo bisa habisin Marvel cepat kilat. Lo tenang aja, siapin aja pembayaran yang lo janjiin kemarin. Mana tuh orang? Gue gak bisa lama-lama di tempat umum kayak gini. Kak Putra? Ngapain Kak Putra kesini? Ini gak mungkin cuman kebetulan. Masa Kak Putra datang sama cowok itu juga di sini? Oh, sorry gue baru datang. Tadi banyak urusan kantor yang harus gue kerjain. Lo nggak lama kan nunggunya? Enggak. Gue juga baru nyampe. Oke. Gimana kerjaan lo? Aman? Gue udah nerot Marvel. Sesuai yang gue bilang sama lo, gue bakal nyerang mental dia lebih dulu. Biar fokus dia jadi kacau berantakan. Dengan cara gitu, gue bakalan sangat gampang untuk ngancurin Marvel. Kak Putra bayar cowok itu buat ngabisin Marvel. Keterlaluan. Gue tadi juga nyerang dan ngancem adik lo. Gue yakin Amanda ntar bakal ngadu ke Marvel. Dan Marvel bakalan sangat ketakutan. Karena Amanda gak aman. Mau gak mau, Marvel bakal lebih milih putus. Asal Amanda gak diganggu lagi. Pinter juga lo ya. Dobar, pokoknya apapun yang lo lakuin, gue bakal support. Asal lo bisa bikin Marvel dan Amanda putus. Kalau misal lo udah bikin mereka putus, lo bisa habisin Marvel cepat kilat. Lo tenang aja, siapin aja pembayaran yang lo janjiin kemarin. Begitu misi lo kelar, lo akan tambahin lagi. Asik juga ya, berbisnis sama lo. Papa benar-benar gak nyangka Rian bisa sebrutal ini. Pakai ngacak-ngacak ruang kerja saya segala lagi. Iya, Pak. Dan pasti kalian kesel banget, karena dia gak bisa buka brankas papa. Coba aja kalau kamu sampainya lebih awal ya, Reva. Kamu bisa lihat deh betapa brutalnya kakak kamu, Dean. Dia acak-acak semua ruangan kerja papa kamu. Terus dia cari kunci untuk buka brankas gak ketemu. Dan dia acak-acak semuanya sampai akhirnya dia itu ngambil perhiasan yang Mama Hilda pakai loh. Cincin, kalung, itu semua diambil-ambilin paksa sama dia. Ini aja bekasnya masih sakit. Namun Tante, atas nama Kak Dian aku minta maaf ya sama Tante. Aku juga sebenarnya gak nyangka Kak Dian brutal banget kayak gini ke Tante. Padahal kan selama ini Tante yang selalu ngebelain dia. Kalau emang kayak gini caranya udah ah. Abis ini gak mau ada di pihak Dian lagi, stop aja. Bagus deh kalau Tante udah sadar. Ya aku juga ngerasa kalau Kak Dian udah gak pantas sih dibelain lagi.
Dan menurut aku mulai sekarang mending tante... Aduh, udah ya Reva. Jangan back to the well. Pusing Mama Hilda. Mama Hilda gak perlu ceramah kamu ya nak ya. Biuci, aku bantuin ya. Gak usah non, biar Bibi aja. Enggak Bi, gak apa-apa, biar lebih cepat ya. Aku kangen banget deh sama Kadian yang dulu. Tapi sayangnya Kadian yang dulu udah gak ada sekarang. Coba aja Mama ngelihat Kadian kayak sekarang. Pasti almarhumah Mama juga bakal kecewa banget sama Kadian. Makanya mulai sekarang, kita harus lebih tegas sama dia. Karena Papa gak mau kejadian kayak gini keulang lagi. Dan Papa gak mau almarhumah Mama kamu sedih di sana. Capek deh mereka bahas almarhum Fania lagi. Mending aku pergi aja daripada dengar Mas Benny nostalgia dan ingat-ingat soal masa lalu indahnya sama Fania itu. Udah Pak, biarin aja Tante Hilda mungkin perlu nenangin diri. Mungkin Tante Hilda shock kali melihat keadaan sikapnya kayak tadi. Papa juga benar-benar shock melihat kelakuan Dian kayak gini. Dia tega ngerampok rumahnya sendiri. Benar kata Boy tadi, Pak. Kita nggak boleh kelihatan kalau kita takut sama ancamannya Kadian. Kalau kita kelihatan takut atau lemah, aku yakin Kadian pasti bakal makin jadi, Pak. Papa setuju sama kamu, Kitty Pai. Mulai sekarang, kita tunjukin ke Dian kalau kita berani. Dan kita tidak peduli dengan ancaman dia. Gue gak sabar buat acara ntar malam grand opening. Lengkap banget, udah pasti pecah, gue yakin. Iya gak? Ada acara live music, ada acara freestyle. Boom, seru pasti. Pasti seru banget, Yan. Nah, nanti lu nyumbang lagu dong, Yan. Ya iyalah, itu pasti. Gue gak bakal sia-siain momen kayak begini. Gue sih terserah lu mau nyanyi 100 lagu juga. Yang gue takutin cuma satu, gue takut kalau lu nyanyi, para pengunjung yang ada di sini malah pada kabur denger suara cempreng lu. Kayaknya itu gak bakal terjadi deh, Pak. Asal lo tahu ya, gua ini kombinasi sempurna, perfecto. Sayang aja gua sekarang udah punya Mika. Kalau gua belum punya Mika, cewek-cewek di luar sana pasti antri dan ribut untuk rebutin gua. Gak pernah gagal, Rian. Ya lagian, gua kurang apa? Gua ganteng, kaya, dan suara gua juga bagus buat nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada di sini aja. Katanya lu ada urusan keluarga, tak? Oh, itu ya. Urusan keluarganya udah selesai kok, Ian. Bagus deh kalau gitu. Dan sekarang itu kan Tata mau bantuin teman-teman yang di sini, makanya Tata muncul di sini. No, kalau lu cari cewek-cewek ada di sana tuh. Oh, nanti Tata mau bantuin ke situ. Tapi main sendiri di mana ya, Yan? Tadi dia bilang sama kita sih ke toilet. Iya, ke toilet ya. Oh. Situ. Tapi, Yan. Yan jangan kasih tau main sendiri dulu ya, Tata ada di sini. Ngapain juga gua ngasih tahu? Nggak sempet juga kali, gua lagi sibuk nih. Ya udah deh kalau gitu. Tata mau ke cewek-cewek itu aja, bantu-bantu dekor. Bye. Bye. Loh, urusan keluarganya udah selesai, tak? Alhamdulillah udah selesai. Aman. Yakin nih beneran aman? Yakin. Terus, itu bunga buat siapa? Oh, ini tuh bunga untuk main sendiri. Tata yang rongkoi sendiri loh. Iya. Ntar ajarin gue ya, biar gue bisa merangkai bunga buat Mondi. Oh. Seru banget sih kalian.